bangga Indonesia, Geisa Lefronka dapat penghargaan dalam acara Anugerah Industri Musik 23 Malaysia. Ia menang penghargaan lewat lagu andalannya Tak Ingin Usai. Dalam acara yang digelar di Malaysia itu, Geisa berhasil mengalahkan diva Indonesia Rosa dan pedangdut Lesti Kejora. Geisa Lefronka menang penghargaan tersebut dalam kategori lagu Bahasa Melayu Terbaik yang dipersembahkan oleh artis luar negeri. Dalam kategori ini, terdapat sederet artis Indonesia yang menjadi nominasi para artis tersebut, yakni Rosa dengan lagu Masih, Bismillah Cinta oleh Pasha dan Lesti, Terlalu Berharap oleh Rosa, Memilih Aku oleh Arsy Widianto dan Tiara Andini, serta Tak Ingin Usai oleh Geisa Lefronka. Assalamualaikum, halo sayang Geisa Lefronka from Indonesia. It's like an honor to be here. Terima kasih Anugerah Industri Musik yang telah diberikan. Terima kasih Industri Musik Malaysia, Industri Musik Indonesia, ucapnya saat menerima penghargaan tersebut. Ia pun tak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang mendukungnya serta keluarganya. Diketahui bahwa penghargaan yang ia terima merupakan penghargaan pertama bagi Geisa Lefronka selama berkarier di industri musik. Meski dirinya banyak diciber lantaran sering fals di bagian ref, namun ia bisa membuktikan bahwa lagunya memang diakui benar-benar bagus dan pantas mendapatkan penghargaan. Pencapaian Geisa itu pun dipuji warganet, begitu juga para fanbase-nya. Hal ini terlihat dari komentar pendukung Geisa dalam unggahan YouTube Geisa Tiara. Luar biasa baiknya Malaysia, terima kasih sudah memberikan semangat baru kepada penyanyi muda kami ini, komentar netizen. Geisa menang anugerah lagu Bahasa Melayu Terbaik yang dipersembahkan oleh artis luar negara. Lagunya itu terbaik, bukan penyampaian fals atau tidak, komentar yang lain. Siap go internasional, komentar yang lain lagi. Betapa Allah subhanahu wa ta'ala sayang padamu. Jangan sedih hanya karena segelintir orang yang nyinyir. Tetap semangat menata hari depanmu, komentar warganet yang lain. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment. Bagi yang sudah lakukan, kami ucapkan terima kasih.